Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Aite percetakan. Oke, pada video kali ini saya akan mencetak kartu BPJS. Tapi ini printernya sudah 1 bulan tidak dipakai karena kesibukan di sekolahan. Oke, saya tes print dulu, tes nozzle-nya dulu bagaimana keadaan nozzle-nya ini. Sudah hampir 1 bulan tidak dipakai ini. Cek dulu nozzle-nya bagaimana keadaannya ini. Sudah hampir 1 bulan tidak dipakai. Ini masih pakai tinta adapter yang hitam, yang warna masih pakai ori pigment. Printernya Epson L15150. Oke, cek nozzle-nya. Bagaimana hasilnya? Keadaannya bagaimana ini? Semoga baik-baik saja. Oke, sudah keluar. Ini oke, yang hitam. Nah, bolong-bolong itu ya. Bawah, atas sedikit. Terus yang biru itu ada bolong sedikit. Ini sudah dipakai berapa itu? 30 ribuan. 11.000 borderless. Nah, width border 30.511. Nah, sudah banyak ya. Yang colornya 14.000. Dengan keadaan seperti itu, kalau buat cetak apa itu kualitas Epson matte masih bagus, tidak ada terkendala. Ini saya tidak berani cleaning karena tintanya tidak cukup. Langsung saja lah buat cetak kartu BPJS nya ini, settingannya Epson matte, kualitasnya standar. Jangan lupa ya dibalik mirror. Kertasnya pakai PVC Edeka. Ini impor, kertas impor. Pasang dulu kertasnya. Sudah 1 bulan tidak terpakai ini karena kesibukan di sekolahan menjelang apa itu pelajaran, menjelang ajaran baru harus cari murid, jadi pekerjaan di rumah terbengkalai. Printernya juga tidak terpakai. Ini ada orderan kartu BPJS 5 lembar atau 5 piece. Langsung cetak saja, ini settingannya Epson matte. Sudah terkoneksi. Ini settingan kertasnya salah ini. Sesuaikan dulu. Oke, sudah proses. Walaupun bolong-bolong, saya jamin kalau buat Epson matte itu masih bagus. Bolongnya cuma sedikit di warna hitamnya, yang biru juga sedikit banget itu ya. Tidak berani saya cleaning karena tintanya tidak mencukupi, belum beli tinta lagi, tidak nyetok saya.
tentanya mahal yang ori pigment. Kalau yang art paper merek Atuing itu paling 70.000. Epson L15150 ini printer andalan saya di rumah. Ini printer A3 Plus. Sudah keluar? Sudah terlihat ini. Masih bagus. Ini kualitas Epson Matte. Ini mau diambil besok pagi. Tidak ngecek tintanya itu mau habis, jadi tidak saya cleaning, langsung aja lah, langsung aja buat cetak. Tapi kualitasnya Epson Matte, itu warnanya masih mantul ya. Sudah selesai, coba kita cek. Kita cek warnanya masih bagus. Itu ada garis-garis, itu filenya ya, asli file depan kartu BPJS memang seperti itu, ada garis-garis itu. Nah, seperti itu, bukan karena printernya. Warna hitamnya mantul, barcode-nya itu juga mantul ya, hitam pekat. Kalau tinta art paper merek Artuing itu hitamnya hitam pekat, bukan hitam kecoklatan. Yang saya suka itu hitamnya hitam pekat. Harganya juga memadai ya. Oke, sudah selesai ini. Cetak satu lembar jadi 5 kartu. Oke, proses selanjutnya laminating. Kalau laminating masuk ke mesin laminating dan press ya. Oke, dilanjutkan. Ini dipotong dulu. Ini satu lembar bisa jadi 2 atau bisa jadi 10 kartu.